Ini gokil sih, cuman untuk kabur itu enak banget, bisa pakai skill 2 tuh, kita bisa ngindar gitu aja. Halo teman-teman, jadi di video kali ini gue mau sedikit review tentang hero Cloudy. Itu hero role-nya Marksman ya, yang belum lama ini keluar di Advent server. Jadi Cloudy ini menurut gue sih lumayan ya, lumayan bisa diandelin sebagai seorang Marksman. Kalian bisa lihat sendiri skill keduanya itu Area of Effect. Dia naro semacam kalau mirip sama skillnya si Jazz, isi Johnny-nya si Jazz kayak gini teman-teman. Nah gitu. Kan kalian sendiri bisa lihat ada cooldown-nya, kalau kita pencet itu kita teleport ke tempat si Johnny itu berada. Si Johnny-nya si Cloudy ini berada. Nah seperti ini set, nah kita gitu. Dan untuk skill ini sebenarnya bagusnya si Cloudy ini pakai flicker sih, tapi karena gua belum kebuka ininya, flickernya di akun baru yang baru bikin aja belum lama ini, jadi gua pakai Fury untuk attack speed. Gue juga belum tahu idealnya si Cloudy ini pakai apa. Cuman dari build bawaannya itu dominan pakai attack speed dan critical dan ini life steal. Jadi untuk skill pertamanya itu seperti ini teman-teman. Udah. Skill pertamanya seperti ini. Oke teman-teman, jadi skill pertamanya si Cloudy ini, dia mencuri 20% dari kecepatan gerakan lawan atau movement speed lawan, dan 10% dari kecepatan serangan musuh. Jadi kalau skill satunya ini kena musuh, maka movement speed musuh akan berkurang sebanyak 20% dan attack speednya akan berkurang sebanyak 10%. Ya, skillnya ini berbentuk area kayak kipas ya, area of effect. Dan dengan begitu Cloudy akan meningkatkan gerakan serangan kecepatan sendiri, yaitu tergantung dari jumlah musuh yang terkena dari skill tersebut. Jadi bayangin aja kalau semakin banyak musuh yang terkena, maka Cloudy akan lebih banyak mendapatkan attack speed dan juga movement speednya. Gila sih, keren banget sih menurut gua. Kayaknya dia lebih butuh ke attack speed deh, karena untuk mempercepat farming. Untuk skill ultimate-nya itu kayak gini teman-teman. Ini
gokil sih skill ultimate-nya. Set 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 set, jadi nembak ke segala arah lumayan, dan jangkauannya juga lumayan jauh. Skillnya area, apalagi kalau untuk lagi ini ya, untuk lagi apa namanya, terus untuk lagi war. Untuk lagi perang ya, itu skillnya area, dan kayaknya emang bagusnya build attack speed. Cooldownnya juga nggak lama-lama amat, skill 1 5 detik, skill 2 cuma 2 detik lah ya. Oh, bisa dipencet 2 kali. Jadi lu bisa teleport 2 kali. Ini yang pertama. Set. Yang kedua, set. Lu bisa balik lagi ke tempat awal. Itu bisa jadi escape juga. Lu bisa balik lagi sana. Keren sih. Keren. Ini gabungan antara Harley. Harley, Zaz, terus siapa lagi? Skill ultimate-nya mirip skill-nya Odette. Skill ultimate-nya mirip skill-nya Odette. Buh, gua mau culik. Aduh, bantuin dong. Skill ultimate-nya mirip skill-nya si Odette, karena areanya cukup luas. Tapi bedanya kalau ini bisa digeser, kalau lu geser nggak cancel skillnya. Yang situ rame paling yang mana sih, pelik lu ini juga. Untuk mana ya, ini gokil sih, cuman untuk kabur itu enak banget, bisa pakai skill 2 bisa buat kabur tuh, kita bisa ngindar gitu aja dari musuh. Wow, keren sih menurut gua. Ultimate juga keren. Paling kelemahannya boros di mana aja. Gua belum terlalu paham ini build-nya harus seperti apa. Coba dari review yang gua sebutkan ini, teman-teman silakan kalian komen di kolom komentar ya, kira-kira build yang cocok spell dan ini spell dan build-nya harus apa. Kalau menurut gua sih dari ini mungkin ini ketiga kalinya gue mainin si Claudie ini, build-nya mungkin lebih ke attack speed ya, lebih ke attack speed, ke lifesteal ya, kedua itu sama critical, sama kayak MM yang lain sih. Kalau untuk di awal permainan gue saranin untuk build attack speed, lalu mulai ke lifesteal dan ke critical. Kalau untuk spellnya, ini berhubung gua nggak ada, tapi kayaknya pakai flicker juga kurang ini ya, soalnya dia bisa kabur dan teleport pakai skill duanya. Jadi mungkin kalau untuk untuk spellnya bisa ada tiga pilihan, untuk flicker, bisa retribution sama petrify, fury atau petrify, gua lupa. Ya itu teman-teman, untuk gue ini bisa jadi salah satu pendatang baru yang bisa menyaingi Leslie ya, si Claudie ini. Ya itu teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian, gimana menurut pendapat kalian tentang
hero yang baru muncul belum lama ini, Jasmine Saber ini. Kita akan tulis di kolom komentar ya. Thank you. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.